Kunaon ae tahu cing na? Sakit. Sakit kunaon punten? Geratel itu. Oh, e kuburan nya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 18 Juni setelah satu hari setelah Idul Adha, saya berada di Cianjur lagi. Baru nyampe. Tadi ke Abah Jajang dulu ketemu teman-teman Cianjur Cunan Kidul, Kang Johan, Tukang Ulin, dan ditunjukkanlah ke sini kampung Babakan Nangka, Cinangka. Suasananya kayak gini. Enggak terlalu jauh dari jalan raya. Di sana tuh sebenarnya Curug Citambur. Tapi enggak kelihatan karena kabut. Rumah-rumahnya tuh rumah panggung tapi ada lantainya. Ini bagus sih. Jadi kelihatan asri. Nah, jalan sawahnya bagus ya. Pakai pelur. Mapai jalan setapaknya. Ini waktunya menunjukkan jam 15.52, jam 4 lah, jam 4 sore. Tapi terhitung sepi ya. Suaranya ini cuaca tanggung sih. Hujan enggak, kabut enggak. Jadi kayak ketutup doang. Dulunya kan sawah ini dibikin tanaman umbi-umbian. Ya tadi saya parkir motor di sana. Harusnya kelihatan Curug Citambur di sana. Tapi enggak ada ya. Ketutup kabut. Suara kurais atau apa ya bahasa Indonesia turais tuh. Ik. Tongeret kali ya. Motor Kang Randy dari Cianjur Turun Kidul. Hey. Aduh. Beres, Kang? Beres. Abi ngangge ya, minjem ah. Cing aras tabung teu dikomen wae. Gigi began wae nah teungeunaheun lieur ningalina. Duh mah. Ayo. Duka teu dibacan mah. Bagian teu apa lain seni urang. Tapi mah tara kikian atuh cing diajar lah. Kumaha carana itu? Oh gitu. Tarik ka hanap. Oh tarik. Oke. Tas kumaha itu? Nah itu jalan. Ah, gini tuh. Randy tuh. Kumaha ieu? Kana paluhuna kumaha ieu? Oh, kieu. Oh, kieu nya. Angge brika itu brika anu seberapa ieu? Pro 3. Kita di 3. FS 2. Oh. Tuh enakeun nya ngin kieu mah nya. Tapi curugna katutup nya. Tuh, curugna katutup. Curug Citambur ketutup. Salah. Oh. Di situ ada Curug Citambur. Ada tajuk ya, tajuknya. Kemana, Mak? Terus beres sih dulu, Nak. Harus dah. Tadi mah tiri sama. Itu jantan hujanannya. Biasanya sekaya mah curugnya ketinggal di. Mau ninggal curugnya paling mana enak nama? Mau ninggal curug enaknya paling mana? Paling mana?
Jadi mun hayang ninggal enjing-enjing tinggal langsung ke Curug mah mah. Mun yang enjing ninggal ke Curug langsung gitu. Mana Curug nama? Itu Curug itu. Tapi dia geraknya sekarang ini. Citambur teh naon mah hartosna mah? Aduh, mati tahun sabaraha calik dia? Itu tahun sabaraha hari lap geuna eta situ. Terus lami si bapak ka mana? Ini nyalira mah teh. Oh, itu putra. Anu. Mohon. Mohon. Di rawa dewa ge aya. Saha? Dadang. No. Kada putra rusak mah gayut. Mohon. Pan alitna. Mohon. Curug nanya. Mak pernah ageung pisan teh Curug na eta mak? Kumaha mun ageung na mak? Ageung sare. Sareng ka dieu teh gandeng. Curug teh. Tahun sabaraha mah terakhir ageung eta Curug na mak? Kada mun sarapan eta. Si mama. Ay, bertahu aja jigana unggal dinten ningali kieu terus. Bosan. Bosan mama. Dicamol tanahna. Akan bosan. Ya kada bosan ge tanggo naon atuh sina di ica kana. Aing mah kada di mana kali. Kan meser deui. Berarti betah di dieu mah. Betahnya ada di sarang. Oh. Bili gitu ah na bosan di dieu di ical bumina nah. Malah lebar. Lebarnya ulah mah pemandangannya sae mah. Dua rumah hese hang ningal keluar ti bumi langsung ngacur udah sesah atuh. Hujannya alit badangnya deh ya pilih badangnya deh sok weh oh atuh diri badang diangge alim ah si Curug Citambur cahina ceret ke ditu mah terdugi. Oh, kadieu mah teu deugi mah. Teu ka dieu mah deuk tebing atuh. Oh, manawi kitu saking ageungna ku angin gitu ka canak. Teu juga ka dieu. Iya, bumi teh tahun sabaraha mah ngadamel mah? Nyanya. Pas lami we nya. Serang naon? Bangun sasak eta teh si Tamu eta. Numana mah? Di Hanam teh. Oh, sarang jeung ngadamel bumi. Nah, bumina teh ngadep ka ditu mah. Ka Curug. Kan langsung ningal pemandangan. Emang kapungkur kumaha mah seueur tangkal teu? Kapungkur mah seueur daya ge tilasi taun kan di kali itu. Boh lama kalangan kabuka itu teh ka tinggal gitu. Oh, Curug teh kabur mah teh katinggal. Iya, ka halangan teh pangkalan teh ayeuna teh sibuk bae. Oh, jadi katinggal. Nu mana mah? Di kali eta. Di kali 2. Di Walung. Panas dikubur kali eta. Oh, janten pasir eta teh di kali teh di bade di anu pesantren. Di gali maksud teh. Mana di kali. Atas aina ge. Oh, terus berjalan. Terus berjalan. Menuju ngabangun. Terus ayahnya nyerang. Alhamdulillah ya, jadi sahabat yang digali itu ya. Ini ikut-ikutan. Terus ngobrol nah sih gekar itunya. Itu yang digali jadi dibikin buat pesantren alhamdulillah. Jadi di Kampung Rawa Dewa di Desa Rawa Dewa terutama di Kampung Cinangka.
tempat rumahnya yang viral Abah Jajang ada pesantren alhamdulillah tuh ya di sebelah sana. Ari maten masaha namina? Puan? Mamal. Mar. Terus Ma Jajang. Da sing rumah Abah Jajang wae geningan dia mah. Ma hujan. Bade hujanan Ma. Oh, ai nama rumah Mak Mar. Rumah Mak Mar viral. Saingan rumah Abah Jajang. Kan rumah tiris. Masak naon mah teh teh? Oh, nyatenya kamari kenging. Alhamdulillah. 500 mak. Rumah ngremongnya para rantas aja. Setahun sekali ibunya kurbana. Setahun sekali mah nyatu. Kenging dagingna gitu. Dia dilebat al. Mangga mak. Yo. Kenging da mama kieu buprak bokbrok. Muhun hatur nuhun mak. Ini ucingnya saha namina mak? Dukana. Dina mian teu. Henteu. Kucing oren itu mah si Oyen kampung naon mah itu namina Kinangka Enangkan atuh si Oyen aya beda kebuahan si Kinangka mah aya mun kebuahan teh hujanan Pak terus di mana Kang? Nyari naon Kang? Nyari untuk ayah. I Kang Randy ini tuh dari Cianjur turun kidul. I senyumnya, pantesan teteh Kinoy. Awas! Lu ganti di video. Ningin til Cianjur ya Abi mah. Untuk Aikbal tuh. Adi tuh ah, untuk kadi, oh dia. Raat Pak Ustad, hujan lagi raat. Raat, paman. Kita ni kau perahan dan dilembutkan segala. Apa ini Kang? Bunga apa ini tadi Kang? Gak tahu sih ini bunga apa ya. Ini apa Kang? Kok dia berduri ya? Jangan-jangan durian Kang? Dia memang berduri tuh. Ih, enak kayaknya tuh di ituin ke ini. Dia apa Kang? Cewek-cewek pasti paham nih. Mana emang? Ini. Maksudnya gimana tuh? Gak tahu lah pokoknya. Parah. Ayo Kang, kok jalan dari Kang? Ayo. Nah ini ada, ini tuh herbal. Herbal apa Kang? Ini tuh apa ya namanya teh?
kembang kumis, bukan kembang kumis, kucing. Buat mata itu apa ya namanya? Coba deh yang tahu teman-teman, coba di teks di kolom komentar. Biar pada komentar gitu ya. Karena saya tidak tahu nih. Jadi saya nanya ke penonton ini tuh bunga apa, katanya sih biasanya bagus buat obat mata. Kalau saya makan dulu serba gak tahu teh dihujat sama netizen. Mana gitu-gitu tak, gitu-gitu wae kita apal. Justru mun urang serba apal malah aya pertanyaan atunya. Untuk mending teu apal wae. Mending teu apal ya. Cukup kan, tahu wae ya. Cukup tidak tahu wae gitu. Ini apa? Ini apa? Itu herbal. Ya Kang, janjian lagi Kang. Oh, saya tahu, saya ingat. Apa? Ini tuh kembang korejat. Korejat. Nah, korejat. Karena ruas. Pas ditetesin ke mata agak perih, jadi korejatnya langsung cenghar. Oke. Kembang lagi Kang. Meni ungu eta na payungna euy. Aikbal nahan ieu ni resep ungunya ieu mah. Resep ungu ieu mah. Wow, payung ya. Menang mandingan nih Mitoka. Ayo Ahmadi ah. Itu ke sana. Tersepat. Oh. Kan aya ieu namana judulna teh bikin betah. Suasana kampung bikin betah. Tapi takut banjir. Takut basah ya nama. Di sini mah masih mending, bagus ini. Jalan ke sawah sudah dibeton. Oh gitu ya. Sudah dapat beton ke kampung saya mah. Oh. Jadi ini namanya apa? Mapai Jalan Satapak. Satapak ini sih. Mapai Jalan Telur. Di kemana nembusnya Kang? Ini tuh kan ke ke rumah Vila Kang. Oh, kutante tak disangka itunya. Kok bisa tembus ke rumah Abah Jajang ini? Iya ya. Tuh, masya Allah. Tuh. Masya Allah kayaknya. Jadi itu teh kata emak yang mau dibikin pesantren. Mana? Itu yang sebelah sana ya. Jadi pesantren itu di bawah Curug Citambur. Padahal mah jauh. Padahal mah jauh sih. Memang jauh. Kelihatannya dari jauh di bawah Curug Citambur. Mantap suram. Masya Allah ya wajah pokoknya ya. Iya sahabat. Kayak sahabat dong. Masya Allah aja sahabat gitu. Riwayat mah udah kena-kena sih.